Bumi langkat, bumi bertuah. Pernah memiliki sosok guru Al-Quran yang sangat luar biasa sepak terjangnya, khususnya dalam membina dan mencetak generasi Qur'ani. Sosok tersebut adalah almarhum Haji Rustam Effendi. Beliau lahir pada tanggal 21 Agustus 1963. Ia merupakan putra dari pasangan Ibnu Hayyan dan Nur Saibah. Almarhum Haji Rustam Effendi memiliki seorang istri yang bernama Hajah Zunaida S.Ag. Dari pernikahan tersebut, beliau dikaruniai satu orang putra dan tiga orang putri. Anak pertama beliau bernama Muhammad Khalil Khusari S.H. Anak kedua bernama Alia Zahra. Anak ketiga bernama Alfi Syahrina. Dan anak keempat bernama Atika Rahmah. Almarhum Kiai Haji Rustam Effendi sendiri merupakan sosok yang sangat sederhana, bersahaja, dan juga sangat berwibawa. Jasa beliau dalam mengajarkan Al-Quran dan petuah-petuahnya hingga kini masih terasa dan tidak akan terlupakan. Meskipun jasadnya telah dikubur, namun harum namanya tetap tertulis bagi siapa saja yang mengenalnya. Sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, dia itu totalitas lah gitu dalam menjalankan perannya. Ya, bukan sekedar guru mentransfer ilmu aja, ya kan. Juga lebih pada membangun karakter, karena bagi Buya, bagi seorang penuntut ilmu itu dia bukan hanya mempunyai ilmu kan gitu, nah, tetapi bagaimana nanti dengan ilmunya itu anak ini bisa berbuat lebih baik lagi, terutama bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Bicara tentang Buya, saya kira ada dua hal barangkali. Pertama, beliau sebagai saudara kandung, sebagai abang, keluarga. Di sisi lain juga beliau adalah guru saya, ya guru kita semua. Alhamdulillah, sepanjang perjalanan kami bersama dengan beliau sebagai abang, tentunya beliau sangat penyayang dengan adik-adiknya. Namun juga tegas, sayang tapi juga tegas kalau ada hal-hal yang salah atau kurang pada tempatnya, beliau langsung tegur, terutama pada saya mungkin karena posisi saya yang paling kecil. Nah, kemudian sebagai guru tentunya sama kita maklumi bahwa beliau adalah sosok guru yang sangat karismatik. Barangkali kalau dihindari untuk saat ini guru seperti beliau agak langka. Cinta kepada santrinya, kemudian kepeduliannya luar biasa. Bahkan hidup mati beliau itu selain untuk Allah dan Rasulnya, ya juga untuk santrinya. Almarhum Haji Rustam Effendi bukan berasal dari keluarga yang berlatar belakang qori ataupun hafiz. Ayah beliau adalah petani kampung dan ibu beliau hanyalah ibu rumah tangga. Namun, sejak kecil beliau mempunyai kelebihan suara yang sangat merdu. Dan masa kecil beliau pun juga banyak dihabiskan untuk mempelajari ilmu agama, terkhusus ilmu tilawatil Quran. Buya ini anak sulung dari 4 bersaudara. Kan? Ayahnya dari keluarga biasa, atuknya boleh dibilang petani karena dia punya berkebun lah gitu. Ya, mak, bapak, ibu rumah tangga biasa. Cuma dari atuknya dulu dia istilahnya banyak usaha lah gitu ya kan, banyak tanah, banyak usaha kilang gitulah, jadi boleh dibilang kakeknya ini juga mendorong lah, lihat potensi bapak ya kan, ada kayaknya bakat Al-Qur'annya, jadi bapak nih
diperipatkanlah, belajar diantar ke Medan gitu. Tiap Sabtu atau Minggu diantar ke Medan, belajar sama ustadz-ustadz di Medan. Ustadz Asam Basri, Ustadz Asra'in gitu. Memang dari keluarga sebelumnya itu enggak ada yang qori ataupun hafiz. Nah, biasa aja gitu. Cuma besar kali keinginan andung ini, mama dan bapak ini pingin kali lah ku anakku ada yang pandai baca Quran, makanya dia semangat kali mau mengajarkan bapak nih Al-Quran, karena aku enggak pandai ngaji. Itulah dari orang tua tadi yang keinginan besar untuk anaknya tadi. Jadi bapak ini karena dia punya bakat ditengok andung gitu, jadi atuknya dulu ini tengoknya, oh kayaknya ada bakatnya. Dia dari kaset bapak ini dulu belajar, mulanya dulu otodidak. Nah, jadi dikut-dikut bapak dari kaset, itulah ketahuan bakatnya tadi. Katanya, kalau tidak aku aja gak pandai ngaji, kata andung kan, gak bisa aku ngaji. Jadi diorbitkan bapak ini, nanti misalnya dileskan lagi tuh. Setiap nanti akhir pekan, minggu dibawa ke Ustadz Hasan Basri. Kebetulan orang ini punya kendaraan waktu itu, atuknya agak mampu gitu. Bolehlah nih Pak Rustam nih ke Medan. Nah, itulah orang Medan mengenal bapak, walaupun dia domisili Langkat, tapi karena dia belajarnya sama Ustadz Hasan Basri, Ustadz apa tadi, Syekh Azra itu, jadi orang kenal. Beranjak di masa remaja, beliau melanjutkan studi di beberapa tempat sebelum akhirnya Madrasatul Quran Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur menjadi tempat selanjutnya dalam perjalanan beliau menimba ilmu. Sebelum beliau ke Tebu Ireng, beliau sekolahnya dulu di sini, di kampung kita ini. Kemudian sanamnya, aliyahnya di, kalau dulu namanya PGA. PGA pendidikan guru agama. Kalau sekarang itulah sekolah Al-Jamiatul Khalidiyah yang berada di tengah-tengah kota. Di situlah beliau menimba ilmu sebelum beliau lanjut ke pesantren Tebu Ireng. Pernah kuliah sebentar di Medan, di UIN, tapi tidak lama karena mungkin beliau lebih konsentrasi di Qur'annya, maka oleh pakcik kami yang namanya Ustadz Ahmad Jailani almarhum, beliau dibawa ke Jombang, ke Pondok Pesantren Tebu Ireng. Disanalah beliau menghafal Al-Quran, mondok, dan belajar ilmu agama yang lain. Ya, pada masa itu, guru besar Madrasatul Quran Tebu Ireng masih ada, masih hidup ketika itu. Kiai Muhammad Yusuf Mashhar. Kiai Muhammad Yusuf Mashhar ini kawan dari Syekh Azri Abdurrauf Medan. Ya. Jadi antara Syekh Azri Abdurrauf dengan Kiai Muhammad Yusuf Mashhar Tebu Ireng ini merupakan teman sejawat, yang mereka itu sama-sama dulunya menjadi Dewan Hakim Internasional. Beliau menghafalkan memang sekitar mondoknya itu 4 tahunan. Nah, jadi memang beliau dari nol ketika selama di Langkat, beliau tidak ada menghafal ini. Setelah ke Tebu Ireng itulah beliau menghafal. Beliau mondok sekitar 4 tahun setengah lah. Selama itu beliau mengaji dengan Kiai Muhammad Mashhar sampai beliau boyong. Beliau kembali ke tanah Langkat. Kemudian setelah itu ada tasih, ya, sekaligus melancarkan hafalan. Nah, itu di Sulung. Kalau saya nggak khilaf namanya, kayak Abdullah Umar. Jadi saya ini pernah dengar dari, ya nggak usah lah dikatakan orangnya, dari sebelah pihak lah, beliau ini bukan 30 juz. Ada kabar-kabar miring lah, dia bilang. Jadi saya coba menanyakan sendiri kepada beliau, memastikan benar atau tidak. Tapi sebenarnya saya yakin beliau itu 30. Tapi ini kan orang miring di sana, supaya kita ada penguat istilahnya gitu kan.
Saya tanya, pada saat itu saya nggak salah saya, beliau itu duduk di ruang makan putra yang sekarang. Bukan yang dulu ya, yang sekarang nih. Yang dulu tempat takraw ya. Jadi saya tanya lah sama beliau, Buya, saya bilang. Saya dengar dari kabar-kabar angin, saya bilang kan, bilangnya beliau apa Buya enggak 30 juz. Saya mau nanya sama Buya, tapi saya yakin Buya, enggak mungkin saya enggak percaya kan, saya bilang. Saya tanya sama Buya, Buya ngafal Al-Qur'an bil ghaib berapa lama? Dia mengatakan alhamdulillah lebih kurang 9 bulan. Menghafal bil ghaib 9 bulan. Tercengang saya, 9 bulan. Saya 4 tahun. Setelah berproses dalam menimba ilmu di Tanah Jawa, akhirnya beliau diminta untuk pulang ke tanah kelahirannya demi membela nama Kabupaten Langkat dalam event Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Sumatera Utara dalam cabang Tahfiz Quran. Selepas kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran tersebut, pemerintah Kabupaten Langkat berinisiasi untuk menjadikan lokasi mimbar utama Musabaqah Tilawatil Quran kala itu sebagai pondok pesantren Ulumul Quran. Momen inilah yang kemudian menjadi awal sejarah pondok pesantren Ulumul Quran Stabat. Pada tahun 1986, pondok pesantren Ulumul Quran pun didirikan. Dan almarhum Haji Rustam Effendi diminta untuk mengabdi dan mendedikasikan hidupnya di bumi Langkat nan Bertuah untuk kemudian mengajarkan ilmu Al-Quran, khususnya menjadi guru tahfiz di pondok pesantren Ulumul Quran. Dengan harapan, kelak akan banyak lahir para hafiz-hafizoh di Kabupaten Langkat yang kala itu masih sangat sedikit jumlahnya. Beliau pun diamanahkan untuk mendidik santri yang kala itu hanya berjumlah belasan orang saja. Kemudian di tahun 1988, pondok pesantren Ulumul Quran terus berkembang pesat, sehingga santri-santri dari berbagai penjuru daerah datang untuk belajar di tempat tersebut. Beliau senantiasa berkhidmat dan istiqomah dalam membina santri-santrinya. Ratusan, bahkan ribuan santri di bawah bimbingannya merasakan hasil dari didikan beliau. Jadi kalau sepengetahuan Umi ya, sejak mulai pondok ini berdiri ya, dia mengajarlah pada masa itu ditugaskan mengajar dari muridnya itu 11 orang. Di situ dia sudah memberikan apa ya, satu cita-cita dan motivasi besar. Walaupun dengan murid yang ada, bagi Buya itu enggak masalah. Hanya murid itu 11 mulanya itu ya kan. Bagi Buya itu bukan masalah jumlah dulu, tapi bagaimana yang ada ini mau dijadikan apa mereka ini. Kebetulan awal-awal dulu tujuan kita pertama itu memang membentuk ataupun mencetak ya hafiz-hafizah kan gitu pada masa itu. Kemudian setelah tahun-tahun selanjutnya itu Buya ini ya berperan sebagai bukan hanya guru tetapi sebagai orang tua juga di pondok ini ya. Apalagi pada masa itu belum banyak guru-guru apa namanya, belum banyak guru-guru yang bermukim di pondok itu, masih Buya sendiri. Padahal waktu itu Buya ini boleh dibilang masih single atau masih lajang. Tapi dia bagaimana bisa dengan kesendirian itu, Buya ini bisa menyumbangkan tenaganya itu lebih banyak lagi. Jadi dia tuh dari mulai membina pada masa itu santri itu dari mulai bangun tidur sampai mau tidur kan gitu. Nah, jadi acara dia nggak memperhatikan pada masa itu ya ini jam kerja ini terlalu banyak. Tapi bagi Buya bagaimana dengan anak yang ada itu yang mondok pada masa itu. Anak ini betul-betul menjadi bahagian dari apa yang kita harapkan. Semasa beliau membina para santrinya di pondok pesantren Ulumul Quran, sempat ada beberapa tawaran yang sangat menggiurkan yang datang kepada beliau. Namun dengan niat yang tulus dan tekad yang kuat, beliau menolak tawaran tersebut dan tetap bertahan membina para santrinya di pondok pesantren Ulumul Quran Stabat.
Jadi kan Bapak nih selain dia perhatian gitu, tanggung jawab sama tugasnya juga, Bapak nih Umi bilang agak zuhud sifatnya gitu. Zuhud dia sebenarnya. Dalam arti kata gini, dia tuh tidak tamak sama mengejar yang lebih banyak, meninggalkan yang berkah katanya gitu. Kawannya nelpon, abang namanya Muslihan, dia udah kerja di Brunei gitu ya kan. Rustam yuklah ikut dulu waktu MTQ, dia bawa Bapak dari Jawa dia. Ikut 20, kau kemarilah, banyak kali yang perlu kol Quran di sini. Alhamdulillah ikut-ikut ekonomi kita mapan, kita dihargai, katanya kayak gitu ya kan. Enggak lah, langkatku, kampungku, kalau enggak ada nanti yang membesarkan kampungku siapa lagi, katanya kayak gitu. Kedua, Buya ini dulu udah pernah dilamar sama Ustadz Ali Akbar. Dek Rustam, yuk ikut sama Bapak membesarkan pondok. Apa ini Al-Kausar gitu ya kan. Bapak biar orang ini bagian bahasa, Aji enggak usah itu, pokoknya tanggung jawab Aji Quran aja. Ditunjukkannya berangkasnya gitu ya kan, dikasihnya rumahnya. Ini rumah pakai AC, apa mau Aji? Kok kita nanti ada travel, kita boleh nanti apa juga bagi pembimbing. Pokoknya secara dunianya iming-iming tuh menggiurkan. Almarhum Haji Rustam Effendi dalam mendidik santri-santrinya dikenal sebagai sosok yang tegas dan penuh wibawa. Tak heran jika santrinya sangat segan dan hormat pada beliau. Beliau itu mengajar tegas, terutama bidang Al-Quran. Jadi pernah teman saya sedang mengaji kepada beliau, gunnah aja salah, gunnah aja kurang, itu beliau diam. Maksudnya beliau tidak menegur, karena beliau sudah menjelaskan tentang gunnah, ya kan? Jadi salah gunnah saja beliau diam. Sampai 3 kali salah, rotan pegang rotan tuan 2 tuh kan, sekali maju tuh 6, kadang 8. Jadi kalau salah 3 kali dulu. Rotan tuh bisa tadi, rotan tuh apa namanya, yang tadinya dipegang lepas dia. Itu tandanya apa, supaya kita suruh duduk. Jadi kita nggak dikasih tahu kesalahannya. Ketika sudah selesai, baru kita dikasih tahu kesalahan. Itu salah gunnah. Salah gunnah, belum lagi salah yang lain. Belum lagi salah mat. Yang penting beliau tuh orangnya teliti kali tentang Al-Quran. Nah, selain beliau peduli dengan bacaan santri ketika mengajar, beliau juga peduli dengan di luar dari mengajar, seperti untuk pondok. Bukan hanya di bidang Al-Quran, semuanya. Sampai segitunya lah. Jangankan bangun santri. Bangun santri tiap hari kalau sudah dengar suara keretanya. Kalau dulu saya masih masih kelas 1 sanawiyah, beliau itu masih naik kereta Vespa masih. Masih Vespa. Masih Vespa tuh. Dengar suara itu aja, udah lari kita. Dengar suaranya aja. Beliau memang sangat terkenal guru yang kejam. Ya, kejam. Tapi ya marahnya beliau tuh enggak dibawa ke hati gitu. Marahnya beliau tuh karena memang mungkin kadang melihat santrinya yang melanggar aturan gitu ya. Nah, tapi saya yakin kemarahan beliau tuh untuk yang baik. Banyak kasus yang ditempelin beliau, yang dipukul beliau, baik itu dengan tangannya atau dengan sorbannya, rata-rata jadi semua. Rata-rata jadi orang semua. Ada yang jadi tentara, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi ustadz, ya. Alhamdulillah. Mungkin berkah kan gitu ya. Di samping ketegasan beliau dalam mengajar, almarhum Haji Rustam Effendi juga dikenal sebagai sosok yang humoris. Dalam beberapa kasus, beliau sering bercanda bersama santri-santrinya, baik santri putra maupun santri putri. Buya ini memang orangnya humoris. Nah, Bapak tuh rupanya ada aja masalah kancing aja Umi perhatikan. Nanti ada anak santri, sini dulu. Anak tadi udah serius lah mau pergi makan gitu. Sini dulu. Apa-apa. Sini dulu. Apa-apa. Tahu kok enggak salah kok, gitu ya kan. Nah, apa-apa, betul, jujur kau. Nah, sini dulu.
bedak kok enggak rata. Ya Allah Bapak, gitu-gitu ya kan. Padahal cuma supaya anak orang tadi enggak tegang kali lewat rumah ngambil nasi gitu ya kan. Yang kedua, orang-orang entah apa aja lah yang sini dulu. Kancing kau tinggi sebelah, diperiksa lah orang tadi. Rupanya kancingnya biasa ajanya. Cuma Bapak untuk menjatuhkan dia itu yang bangsa penakut-penakut. Karena dulu kami memang takut gitu ya kan. Tapi karena Bapak suka, tengoklah kalau di masjid peragaan pun jadi. Buya kok mau sih gaya Buya lucu-lucu, jelek-jelek pun gak apa-apa. Ih kasihan anak-anak tuh kalau enggak dilucukan dia. Stres kali dia, wah gitu. Wah, Buya, iya sering. Pokoknya kawannya mengenal dia tuh memang humoris. Dia pertama istighfar 100 kali. Baca Fatihah, kemudian tasbih, yang paling banyak itu selawat. Selawat tuh harus 1000 satu malam itu. Dari dia Bapak nih, dia enggak mesti duduk dia. Tapi dia sambil nonton bola, Bapak kan hobi nonton bola malam tuh. Udah tuh ngulang hafalan tuh di kereta. Bagi beliau, para santri bukan hanya sekedar murid atau santri, tapi sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Sehingga bisa dibilang hari-hari beliau tidak pernah lepas dalam memikirkan santri-santrinya. Mahabbah beliau kepada santri-santrinya itulah yang menjadikan beliau sebagai sosok yang sangat dicintai dan akan terus dikenang di hati para santri-santrinya. Bahkan, di tengah sakit yang beliau alami, beliau masih tetap istiqomah membangunkan para santrinya untuk pergi sholat subuh berjamaah ke masjid. Semasa sakitnya, beliau tidak pernah mengeluh. Beliau sabar, ridho, dan ikhlas. Walau beliau dalam kondisi sakit, hal itu sama sekali tidak menurunkan semangat beliau dalam mendidik para santrinya. Sampai pada akhirnya, tepat di hari Jumat pada tanggal 20 November 2015, di hari yang paling mulia itu, sang mutiara dari tanah Melayu Langkat nan bertuah menghembuskan nafas terakhirnya. Diiringi dengan rintik hujan, prosesi fardu kifayah pun dilangsungkan. Isak tangis pun tak dapat dibendung lagi. Santri berduka, masyarakat Langkat berduka, bahkan alam pun ikut berduka, seolah menangisi kepergian beliau. Kira-kira 3 malam sebelum beliau kembali ke hadir Allah, sekitar jam-jam 9 malam, saya diminta sama beliau diajak jalan-jalan. Mana bang, saya bilang. Yuk kita keluar sebentar. Kemana, saya bilang. Keliling-keliling aja, katanya. Oh, iyalah, saya bilang. Jadi, karena ini permintaan beliau, saya ya dengan senang hati, walaupun sedikit khawatir sebenarnya, karena kondisi beliau ketika itu memang agak-agak sudah parah. Ke arah ke kota Stabat, kemudian masuk ke lorong di rumah beliau. Dalam perjalanan yang singkat itu, beliau sempat ngobrol sama saya. Dek, tengok-tengokkanlah santri ini. Abang udah sakit gini. Kelenlah, abang harapkan meneruskan. Kemudian saya bilang dengan segenap kemampuan dan apa yang ada pada awak, kepada kami, usahakan untuk membantu berbuat yang terbaik untuk Al-Quran. Sampai di situ cerita itu, ternyata kira-kira 3 hari setelah itu, beliau dipanggil Allah SWT. Dari sosok almarhum Buya Haji Rustam Effendi, kita banyak belajar tentang keikhlasan, pengorbanan, dan keistiqomahan dalam belajar dan mengajar, sekaligus mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga belajar dari beliau tentang rasa kepedulian, kepekaan, kesederhanaan, dan sikap tawadu. Semoga almarhum Buya Haji Rustam Effendi ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga suatu hari nanti kita dapat bersua kembali bersama beliau, beserta para ahlul-ahlul Quran lainnya, dan para nabi di jannahnya kelak.
Amin, amin ya Rabbal Alamin.